bilang, "Halo guys, jadi sekarang Robby sama Mama mau temanin Papa pergi ke kolam. Oh, ke kolam. Kita mau pergi ambil lumut untuk pergi memancing. Jangan lupa ikuti perjalanan kami ya. Bye bye." It's DJ.
Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di Kalimayon. Sekarang kita lagi mau temani papanya ambil lumut dulu. Kak Abi jalannya berpecek, jadi dia lagi berusaha. Halo Bu, sudah bisa kakak? Hai, hai dulu dong, bilang hai dulu. Hai. Dan lihat, ini bapak meninggalkan anak dan istri di belakang demi lumut. Dia buka baju dan dia harus berenang supaya bisa dapat lumut yang bagus, karena kami oke, sambil temani papanya cari lumut, saya temani anak mandi dulu di kak. Jadi ada warga dari Timika juga yang datang piknik di sini. Yang namanya juga Timika ya, pikniknya pasti di kali. Karena kalau mau ke pantai itu butuh perjuangan baru sampai di pantai, karena harus keluar muara, naik sih 3-4 jam baru sampai pantai. Bapaknya masih cari lumut di bagian tengah-tengah sini. Dan di atas sana lagi ada perbaikan jalan ya, lagi ada pengaspalan sedikit di jalan-jalan yang rusak oleh pemerintah. Dan bapaknya sudah datang bawa lumut banyak sekali, tapi harus berenang. Ya kebetulan kami berdua sama-sama off ya, hari ini bapaknya tidak dinas juga karena pulang dinas pagi, saya off. Jadi kita bisa temani anak kecil main bersama. Oke, jadi ini lumut yang kita biasanya cari. Terawang, ada lagi terawang lumut. Mana? Nah itu lumutnya. Sudah. Mana? Dan dapat banyak. Lebih hancur. Sudah. Ya udah mandi sedikit dulu. Dan ini hasil lumutnya. Banyak sekali dan bagus. Jadi taruh dulu di atas karena satu dua tiga. Oke, jadi sekarang kita mau pulang karena sudah habis cari lumut. Mereka berdua juga sudah habis mandi. Halo. Habis mandi dingin dan saya juga sudah jadi ikut-ikutan basah dan BPC. Oke, sekarang kita mau pulang. Dingin. Oke, let's go. Tutup papa. Dadah dulu. Dadah. Sudah dingin. Sudah dapat lumut. Sekarang kita mau pulang. Terus kita mau pergi memang Nicole. Coba diam-diam, terlalu lama kau simpan. Dan salahkan sekarang. Dan mari polos tegaan dong. Sesetengah mati bujuk dong. Tolong kasih perhatian dong. Dan kau diam, terlalu lama kau simpan. Kau dingin? Let's go, kembali lagi ke rumah. Oke, kami mau pulang. Terus lanjut lagi ke jalan. Dan kita sudah sampai.
jadi dari tadi itu saya sudah antar. Saya suami duluan ke pemancingan, terus saya dengan anak balik ke rumah ganti baju lagi dan jemput di park. Dan sekarang kita sudah. Jadi ini adalah satu-satunya kolam pemancingan yang ada di Jakarta. Pemancingan Agro Bina Lestari. Jadi buka setiap hari kecuali hari Jumat. Apa mau mancing? Mau mandi. Oh, mau mandi. Mandi. Masih panas sih. Ya? Yang punya kolam. Masih panas sayang. Dan ini adalah area kolam pemancingan. Jadi ada dibuat juga kolam renang kecil buat anak-anak. Di situ kolam pemancingannya, ada obi juga dan ada tempat santai-santai duduk-duduk. Oke, sekarang kita mau mancing. Jadi anak kecil itu dia harus menangis karena dia melawan. Terus lihat dia putanta ada, dia ini ambil buah, tanam jadi datang panen. Inilah tempat kita bersantai dan papa lagi mancing. Ade marah karena apa? Tante No ambil buah. Obi bilang dulu tanam jadi. Tuh? Iya, dia makan ya. Dan okay. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti kami dari rumah ke Kali Mayon. Terus sekarang kita sudah ada pemancingan, jadi sekarang kita mau mancing-mancing dulu. Thank you so much for watching to my channel. Sampai ketemu lagi di next video lainnya. See you.